Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Sehat Secara Alami. Di video kali ini kita akan membahas cara menghilangkan bopeng secara alami. Bopeng adalah bentuk lubang-lubang atau lekuk-lekuk pada kulit akibat jerawat yang dipencet atau digaruk dengan tangan sehingga jerawat pecah. Akibatnya kelenyar minyak yang ada di kulit lapisan dalam pecah dan menimbulkan luka yang biasa disebut sebagai jaringan parut. Jaringan parut ini menarik kulit lapisan atas sehingga menimbulkan bekas cekung seperti berlubang. Inilah yang menyebabkan wajah menjadi bopeng. Berikut kami sajikan cara menghilangkan bopeng secara alami. Bahan-bahan yang Anda perlukan yaitu yang pertama, madu. Dan yang kedua, jeruk nipis secukupnya. Pertama, Anda siapkan mangkuk kecil. Kemudian, tuangkan 1 sendok makan madu ke dalam mangkuk. Setelah itu, Anda potong jeruk nipis menjadi 2 bagian. Setelah dipotong, peras jeruk nipis dan campurkan ke dalam mangkuk yang berisi madu. Yang terakhir, aduk hingga kedua bahan tercampur rata. Setelah tercampur rata, Anda aplikasikan pada bekas jerawat atau bopeng. Lakukanlah secara rutin, yaitu 1 minggu 3 kali, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan itulah cara mengobati bopeng secara alami. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini. Dan klik subscribe, klik loncengnya, dan pilih semua untuk mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.